Welcome back masih lagi off road. Gue sering kali ini gue lagi daerah Pluit dan sini katanya menurut rekomendasi sahabat gue ini ada Jack TV yang mantap banget, yang enak banget ya. Nah, sebelum lu mau tahu ya, jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan untuk kebutuhan vlog gue percaya sama Jepen tuh serta ambil gaya potong rambut Uncle J Barbershop ya. Yuk, kita mau kita pesan Jack TV. Jadi ini posisinya itu kalau yang pada mau tahu nih, kalau perapatan depan itu apa namanya? Jalan tol. Jadi ada Serabi ya. Patokannya Serabi Bandung tuh gede. Restoran apa namanya? Kerang Singapura. Kerang Singapura. Jadi kalau di Google Map ada aja restoran Kerang Singapura nih persis seberangnya ya. Ada si Babe. Buka dari jam? Buka jam 2. Sampai jam? Kalau di sini sama 1 jam setengah pindah ke sana. Oh, dia di jalan pindah. Nanti sekarang pindah. Oh, kita bikin dulu ya. Boleh ya. Kita pesan dulu satu sebelum dia pindah. Ayo, Be. Kita makan dulu. Wow, untung nyampe. Pindah nih. Pindah sore, sama. Sore ya. Oh, jadi pertama di sini. Sini dulu. Sampai jam 4. Iya, tuh. Pindah ke sana jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Barang-barang ngobrol. Habis siang ya pulang habis siang. Kalau nggak bisa nyempet ya. Tapi tiap hari. Ya Pak. Malam minggu libur. Malam minggu. Hari minggu libur. Hari minggu. Supaya ya, buat teman-teman hari minggunya libur ya. Jadi minggu jangan kesini ya. Nanti percuma nggak ketemu sekali. Harga berapa be? 20.000 sekarang ini. Masih murah. Masih murah di tempat sama 3.000. Karena nyari duhi aja udah susah sekarang. Susah di laut yang ada. Benar. Dan ini benar-benar udah legendaris banget ya. Ini makanan khas Betawi ya. Betawi asli. Betawi asli. Awalnya gimana sih, Beh? Ya? Bisa namanya rujak duhi. Namanya duhi ya. Duhinya tuh dari ini, dari ikan duhi. Oh, karena konon kabarnya tuh dulu tuh orang Betawi itu suka makan rujak sayur ya. Kan sayuran nih. Nah, terus dimodifikasi pakai duhi. Jadilah rujak duhi. Jualan dari kapan deh? Dari belajar tahun 75. Masuk sekolah ini 82. Oh, 82 saya belum lahir. Belum lahir. Iya, sekarang menetap di sini. Dua kali pindah. Tapi ada kendala nggak sih Be, jualan pinggir jalan gini kan biasa ada tangkip atau apa? Oh, hansip. Ah, hansip ya. Oh, hansip. Gak ada sih, maaf. Gak pernah digisur atau apa? Gak pernah. Yang penting jangan melanggar aturan aja. Ya, tadi saya juga terima kasih tuh sama untuk security atau apa semua. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini juhinya nih. Wow, mantep banget. Ini bumbunya. Oh, bumbunya disiram nih, Be. Berapa disiram? Oke, bumbu apa namanya? Jeruk limau biar asem. Jeruk limau enggak usah lah. Enggak usah. Saya enggak asem. Ketek aja saya yang udah asem. Kerupuknya. Kerupuknya wajib. Pakai kuping lagi. Kuping boleh. Ya Pak, biar wangi dong pakai. Hah? Boleh dah dikit lah, jeruk nipis, jeruk limau deh biar wangi ya rasa asem. Oke nih si Babe di sini buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Kalau jam 2 sampai jam 4 dia di perempatan yang dekat Serabi, dekat yang restoran itu tadi ya. Lu pindah ke sana ya, dekat Permata ya. Itu dekat ke di depan. Di depan itu apa namanya? Bang Permata. Bukan. Permata BTN. Oh, BTN. Seberangnya Bang Indek. Oh, seberang Bang Indek. Lu kasih cabe tuh. Siap. Nanti cabe dipinggirin. Cabe wajib. Cingin. Wih, cakep. Kalau gak fresh tambah lagi. Ini dia rujak duhi pakarnya nih. Iya, khas Betawi. Khas Betawi asli. Yuk kita seruput. Udah pada subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke bos.
kita seruputin bagaimana rasanya ya, karena ini benar-benar khas Betawi banget ini. Ini adalah makanan legend dari Betawi ya. Yuk kita seruput dulu dari mulai kerupuknya nih. Seruput. Yang terpenting itu dari ujung juga bumbunya sama juenya, juenya sampai baunya gak enak ya. Kita langsung aduk aja nih. Mantap banget seruput itu. Gokil, enak banget. Beh, enak banget beh. Mantap, mantap. Jarang-jarang ujung ini dikasih emping, biasa sama kerupuk doang. Karena pakai cabai ini, kita campur jadi satu. Bener-bener manyos ini, mantap ini. Isinya juga mantap ya. Jadi rujak juhi itu isinya ada mie kuning ya, mie kuning, ada kentang, ada juhinya, ada seladanya, ada timun. Betul ya, Be ya? Pokoknya sehat ya ini dah ya, makannya sehat. Yuk, syukur. Ya kalau pakai kerupuk atau pakai mie kering nggak cocok. Nggak cocok. Mesti pakai mie ini, ya mie rebus. Kalau mie kering kan kita sebut banyak. Lembek. Ya. Dan ini satu porsi juga masih murah ya untuk golongan ini juhi yang makanan udah hampir punah ini. Cuma 20.000 ini, waduh, murah banget. Sini Be, duduk sini Be. Tapi ya, alhamdulillah kalau ada orang tahun baru, apa namanya ulang tahun. Iya. Oh, bisa pesan juga? Ntar nomornya saya taruh di bawah ya, biar orang bisa pesan ya. Tuh. Langsung aja kontak ya, Pak Karjani ya, telepon. Tadi juga saya nyari sini juga telepon. Ya, yuk kita syukur. Pernikahan kadang-kadang ya. Enak banget. Bumbunya semua berasa. Terus dia nggak terlalu kental, nggak terlalu kain. Ini bumbu yang benar tuh kayak gini. Pak, ini Pak Be. Lihat semua orang kenal mukanya. Nah, ini adanya nih. Ini waktu dulu resep dari mana tuh? Coba. Ini hanya berdua kalau kita akan jalan. Tapi gambar tiap hari. Jual sini. Kalau boleh tahu nih, tiap hari bisa dapat. Untuk ukuran jagung ini. Nyampe nyebur 50% tuh banyak kok. Nah, segala macamnya mungkin orang udah lupa. Iya, udah banyak yang gak tau. Iya. Apa tuh jagung ini? Apa sih jagung ini? Ya, pokoknya semua buat teman-teman yang di Jakarta nih, ini adalah makanan khas Betawi dan harus kita lestarikan. Nah, jadi carilah juhi yang enak di Kota Jani. Ya, betul gak ya? Dan buat gue, ini rekomendasi. Dan akhir kata, gue Wilson, waktu bersyukur, and see you. Thank you, Baba.